Tara kena teks. Astaga, maling King Kong kepala Kong Kong. Ama. You know how much are this tax? This tax is RM790. You all guys want to know what I purchased? This lah, only this. Not this ah. This just reached only today. So everything ah is for my A86. So this one is FedEx. It's a T3 product. I gotta make a review about this. Okay, it's a lower arm. Techno toy tuning, lower arm and the Panhard rod drop mount inside. And they say got a t-shirt and also keychain. I'm not sure is it real or not. And this is a ultra racing front anti roll bar. So niama ka chi gong ah, tell you all guys ah, okay, this item ah, I buy ah, the lateral rod drop mount ah, is a, like a just a bracket like this, you know. Only the bracket ah is $140 and the lower arm techno toy tuning lower arm is $395. So the shipping is around 160 something. That means it's at Malaysia 1, 2, 3, 4 lah. Jabdi, jabpe, jabsi. 600 lebih, 600 something from US to Malaysia using FedEx. The things is I don't understand. Okay, usually custom and FedEx or DHL, they will email me first before my item sent out, so we can dispute, see the item, the value, commercial invoice, and we can explain that this is for YouTube videos, or some parts maybe is free for review, and some is sponsor, some of the parts is purchased, and then we can write an email and bincang lah, bincang, so we will get more cheaper tax lah. So the problem now is they didn't tell you, they directly reach your house, the FedEx just call you, say that they're gonna send the shipping to your house today, and then reach until your house, they told you that your things need to pay tax. What the hell? So for the honors, they should inform me first mah. RM790. Hey, pakai hari. So I put it right here. I'm gonna go to my shop and unbox these things. Ultra Racing front anti roll bar. This one boy Shopee only. Easy Shopee. This clock bezel. $140. This ultra racing sidebar. Amoy busy lah. Sekarang pergi cari makan dulu. Lepas tu balik studio unbox. Okay eh? Oh, Evo makan dulu ah. iPhone ah. So guys, welcome back to the reviews. Okay, now I gonna unbox these things. Okay, so I gonna speak in Malay lah. Campur-campur lah, kita campur lah. I akan unbox barang ni. Okay, actually barang T3 ya, adalah T3 maksudnya Techno Toy Tuning. Previously Adrian sudah pernah beli daripada T3, iaitu 2 tahun lalu, itu shifter, T3 punya shifter. Dengan satu lagi adalah dia punya depan bonet, punya itu cover je lah. Dengan dia punya itu power steering pulley. Masa tu Adrian kena tax, kalau tak salah Adrian sudah lama jugalah. Masa tu Adrian kena tax, Adrian rasa 400 lebih. Kali ini dia punya tax mahal sikit. So ada beberapa barang lah Adrian nak explain lah. Usually kalau Adrian punya produk daripada sponsor lah, ataupun suruh Adrian buat review, Adrian receive daripada USPS, DHL ataupun China punya shipping. China punya shipping keng chow guys, very special. The shipment is under or on top or however, there is no tax.
bags, okay? But sometimes DHL will got a little bit problem lah. DHL kalau dia ada problem pun, dia akan email kepada korang dulu. Dia akan bagi korang tahu apakah barang ini dalam kotak tu. Lepas tu kita boleh reply, ha, okay? So mereka cakap ini barang kena tax berapa-berapa, 300 ataupun 400. So kita akan explain, ha, kita akan snap dia punya itu conversation sebab kita deal dengan itu buyer ataupun deal dengan itu manufacturer. Sebab setengah barang adalah itu manufacturer, itu kilang send bagi kita buat review adalah free. So DHL dia akan tulis dan dia akan submit kepada custom dan tulis ini adalah commercial, untuk commercial, untuk buat video. So dia tidak ada tax. Tetapi FedEx ni, Adrian pun tak tahulah. Tapi tak apalah, dia mau tax je lah. Dia sudah sampai ke rumah, kita nak buat apa. Okay, value barang ini dia lebih kurang, as Adrian sudah cakap lah, dia punya harga 2,000 lebih lah kalau ringgit Malaysia lah. Dia tax around 30-40%. Adrian pun tidak pandai sangat, so Adrian kena 790. Sakit hati jugalah. Tapi tak apa, barang sudah sampai untuk A86 Adrian. Sekarang Adrian mau unbox barang ini. Ni kertas lah, Adrian tengok pun sakit hati. Tak mau tengok. So Adrian mau tahu, sebelum Adrian beli barang ini, Adrian ada email dengan itu Technotoy Tuning punya company dekat USA. Dia cakap dia bagi t-shirt free kalau Adrian buat video dengan keychain free. Tak tahu ada ke tak lah, sebab mereka you tahu lah, nak reply tak nak reply ini macam. Tapi kita perlukan ini barang. Malaysia tak ada, China tak ada, Hong Kong pun tak ada, semua pun tak ada. Susah nak cari sebab ini adalah Technotoy Tuning. Kali ini Adrian beli lower arm dengan dia punya itu lateral rod, lateral rod drop mount. Adrian akan explain nanti. Amak, punah ni. Ni pisau, nasib baik tak kena itu t-shirt tu. Dia punya t-shirt ada atas saja. Sekarang kita potong tepi pula. Wah, tak boleh tahan tu. Adrian punya telur pun sudah mau getar tu. Wah, kancong tu. So dia ada t-shirt, Adrian tunjukkan nanti t-shirt. Ada stiker Technotoy Tuning punya stiker. Steady, satu stiker saja. It's okay lah. 4AGE punya keychain satu. Adrian mahu itu A86 punya keychain tapi mereka tak bagi. Dia bagi ini 4AGE. Sapu jugalah. So dalam sini dia plastik lah, plastik. Kita ambil keluar dengan plastik dulu. Ini kosong ni, tak ada apa ni. Ini lateral rod ataupun kita dipanggil penhard rod lah. Adrian akan explain lah. Ini adalah dia punya drop mount. Drop mount maksudnya dia punya bracket lah. Sebelah saja untuk macam ni punya barang. Dia bukan 12, dia sebelah. Dia sebelah macam ni. So for this one is 140 USD. It's around 560 ringgit Malaysia. Plus the ciplak-ciplak shipping, the shipping and also the tax, I very sakit hati lah, tell you all guys lah. The shipping cost for this box, is 155 USD. Maka hanya guys. Lepas tu dia ada bagi dia punya nut lah. Ini dia punya nut. Dan ni besar juga dia punya nut. Tak macam jik. Tapi dia punya packaging memang cun. Dia balut dengan cantik-cantik. Sangat cantik dia balut. Inilah guys, korang tengoklah ini. Inilah mahal. Barang ni yang mahal. Namu de cikian. Lower arm depan. Oh, steady. Dan ini macam saja, okey, tak ada barang. Okey. So Adrian akan explain dulu dia punya barang sebab Adrian pun tidak pandai sangat tentang kereta punya barang, ha, not very clever about car things lah, but as I know lah, many old car users lah, example like KE70 lah or the Nissan 240Z lah or AE86 lah, in case if you all lah cannot find all those what we call the lower arm lah, rod lah or everything lah, bushing lah, you all can find Technotoy Tuning lah. So in this videos is not sponsored by Technotoy Tuning ya guys, ha. Aku cuma appreciate mereka punya kerja lah, sangat cantik lah sebab dari US mah, ha. So barang ini nak kira berat-berat jugalah. Adrian punya timbang pun tak tahu boleh timbang ke tak boleh timbang, sebab Adrian punya timbang adalah Vic punya timbang. Tak boleh, ini tak boleh timbang. Ini gram saja, mana boleh timbang. Ini kilo-kilo. So lorang belum boleh rasa sangat berat lah. As dia punya size, kalau lorang nak compare dengan yang original, Adrian pun tak tahu lah. Tapi ini adalah adjustable, ha. Korang boleh pusing, korang nak adjust panjang pun boleh, ha. Lower arm korang nak adjust panjang pun boleh, kurang nak pendek pun boleh. Macam ni.
So sini adalah bearing atau tarap bearing, itu pun tarap pandai lah. Janji ini barang adalah baik daripada yang original lah. Yang original punya dia cuma satu batang biasa, ini macam setengah orang mereka nak drift ataupun nak bagi camber, mereka akan potong sendiri lepas tu sambung sendiri. They will welding themselves to make it longer, but I just directly buy this lah, adjustable lah. So this is how it looks like lah. If not mistaken, this hole lah is for the tension rod lah. This small hole right here, tension rod. Dia punya t-shirt, ini macam dia punya t-shirt Techno Toy Tuning. Ini macam. So sekarang Adrian mau explain lah. Okay, untuk kereta FR lah, maksudnya jalan tayar belakang yang ada axle lah. Kereta lama macam A86, KE70 ataupun KE20, macam-macam bla bla. Sebab banyak chassis Adrian pun tidak tahu. Setengah chassis yang macam A86, dia ada banyak rod tau kita kena tukar. Yang original tu dia boleh pakai juga. Okay, first things, tak kira lah kereta apa pun, Adrian ada beli Ultra Racing punya depan dengan belakang punya itu sway bar juga. Hard Race punya tension rod Adrian sudah beli. Hard Race punya itu lateral rod untuk belakang punya Adrian sudah beli. Tension rod adalah depan punya itu rod. Itu rod depan. Rod adalah macam, okay, ini adalah kereta depan punya rim punya lower arm. Okay, lepas lower arm dia ada satu knuckle dekat sini. Knuckle itu dia boleh buka dia punya angle. Knuckle itu Adrian tidak beli sebab T3 punya knuckle dia size besar sikit. Dekat sana dia tulis untuk drift lah. Kalau nak jalan biasa punya macam you nak jalan highway dia susah sikit sebab dia punya rim mungkin akan pusing banyak angle sedikit. So Adrian pakai balik original punya knuckle. Lepas knuckle pasang dekat sini, dia ada satu RCA juga. Okay, so RCA itu Adrian pun sudah beli. RCA maksudnya roll camber adjuster. Dengan ada satu lagi adalah NRCA, maksudnya negative roll camber adjuster. Kalau tak salah saya lah. So ramai orang tidak tahu sebab mereka suka lowered dia punya kereta. Lowered, lowered ni macam lowered. Pakai tukar spring lah ataupun tukar adjustable. Lepas tu lowered mereka punya kereta dan mereka ingat sudah happy. Sudah lowered lu punya kereta dan mereka tidak risau dan tidak adjust balik dia punya bawah tau, dia punya itu arm lah semua lah. Okay, so lower arm actually dia adalah ini macam original. Original adalah ini macam sekali knuckle dekat sini, lepas tu dekat knuckle punya atas adalah itu exhauber lah. Exhauber atau suspension, kalau korang punya kereta adalah lowered, kereta korang berat, dia akan tolak dekat sini, lepas tu ini akan naik. Okay, usually biasa punya kereta masa kita kena bump atau kita nak first launch kita punya kereta, kita kena ada itu tekanan. Dia macam ni goyang. Okay, so original dia macam ni. Kalau korang lowered punya kereta, dia akan tekan sampai ini lower arm jadi macam ni, straight sedikit. So masa korang bawa kereta, dia sentiasa akan macam inilah. So masa korang kena bump, dia akan naik lagi. So setengah kereta dia akan rasa masa korang first launch lepas itu clutch dan tekan itu pedal, dia akan tok ini macam, sebab korang punya arm tidak adjust dengan betul sebab korang sudah lowered lorang punya kereta. So Adrian ada beli lagi itu RCA, maksudnya roll camber adjuster. Dia cuma satu pieces besi ini macam dengan ada dua lubang. Kalau negative roll camber adjuster, dia ada add on lagi dua lubang untuk lorang kalau nak pasang buka camber ini macam, lorang pakai NRCA. Kalau lorang lowered lorang punya kereta dan tidak mau bagi camber buka tapi nak bawa dengan shock macam biasa balik, korang just beli saja RCA. So RCA dia akan duduk atas itu knuckle. Adrian tidak ada itu barang semua, so Adrian tidak boleh tunjuk. Adrian punya RCA pun sudah letak di kedai Foreman, tapi korang boleh search tengok apakah itu RCA lah. So original macam ni, kereta korang sudah lowered, dia akan naik macam ni. Dan the expectation yang korang nak adalah dia punya ini lower arm adalah ini macam main, ini macam main, bukan ini macam. Okay, so itu RCA. Dia tambah dekat sini, dia akan jadi lower sedikit. Bagi korang punya lower arm sama balik ini macam. So dia main dengan shock sikit. Main dengan shock sikit. Kalau tidak, lorang ini macam tidak shock. Dan yang ini pula adalah Panhard rod drop mount. Panhard rod Adrian pakai Hard Race punya. Original punya dia satu batang macam ini. Apakah itu Panhard rod? Panhard rod adalah untuk FR punya kereta lah yang ada axle ini macam dekat belakang, jalan belakang punya rim. Panhard rod adalah itu satu batang, dia kunci di U punya body dan dia kunci di sebelah punya axle ini macam. So maksudnya masa korang lowered kan kereta, itu original punya itu batang dia tidak boleh adjust tau. So example macam ini ruler lah, ini lorang punya body lah, ini lorang punya axle lah. Kalau lorang lowered kereta, okay, dia punya angle dekat sini sudah tak sama tau, tengok.
Ya. Dia sudah tak sama tau. Kalau original dia macam ni. Kalau lorang lower dia punya kereta, dia akan turun sikit. Okay, so sekarang pembaris ini sudah terkeluar. Maksudnya itu axle lah, dia akan pergi tepi sedikit. Ini macam, kalau tak salah Adrian lah. Adrian pun tidak betul-betul pergi baca semua lah, sebab Adrian bukan mekanik mah. Apa yang Adrian tahu, Adrian cuma explain bagi korang tahu. Kalau Adrian ada cakap salah, korang sila try komen di bawah dan tolong orang lain. Ha, sebab ramai orang mereka tidak tahu apakah penting itu falling lah, RCA lah, sway bar lah, pen hard rod lah dan macam-macam. Ha, mereka ingat bawah ada besi sudah cantik. Ha, so banyak lelaki punya kereta, dia punya impian pun mau tengok dia punya itu bawah. Dia punya kereta masa jack gelok punya masa, tengok ui banyak besi cantik-cantik, tetapi tak tahu nak beli di mana dan tak tahu apakah itu besi. Ha, korang ingat just besi biasa-biasa, ini macam tara, semua ada guna punya. So masa axle dia pergi tepi sedikit, ha, itu original punya itu pen hard rod, ha, dia tidak boleh adjust. Ha, Adrian ada beli hard race punya, itu boleh adjust, dia pendek sikit, so dia tarik balik untuk straight kan. Ha, sama lumia tire, sama lumia axle, sama lumia body straight. Ha, ini macam straight. Tapi masa lower dah, dia sudah straight punya masa, dia sudah pendek. Ha, itu pen hard rod original dia ini macam. Tetapi lorang sudah lower punya masa, dia jadi ini macam. So macam mana mau kasih ini macam balik? Kita pakai ini bracket lah. Ini bracket dia bukan dua, ini macam. So dekat sebelah punya itu suspension, dekat belakang punya, kita kena kunci ini dekat suspension ini macam lah. In and out lah, kita kunci ini macam. Lepas tu dekat atas sini pula kita kunci dekat itu original punya itu axle punya lubang. So dia punya pen hard rod original ada dekat sini. Sekarang kita sudah tidak pakai ini lubang, kita ambil ini lubang pertama, kita kunci dekat itu axle punya tempat. Dan ini pen hard rod original dia ini macam. So kalau masa korang lower kereta, dia sudah jadi straight. So kalau ada ini bracket, lorang boleh adjust balik. Ha, tengok lubang apa yang korang nak. So korang punya itu pen hard rod ataupun lateral rod, dia akan jadi balik straight. So kita kalau sebagai minat dengan kereta lah, kita kena tahu sikit-sikit barang macam ni. Kita kena adjust balik kalau lorang nak lowerkan lorang punya kereta. Selain daripada pen hard rod dan juga depan punya rod RCA, belakang juga ada RCA. Adrian pun sudah beli. Itu Toda punya rear adjustable traction bracket. Maksudnya dia sama juga macam depan punya RCA. Itu bracket adalah untuk korang pasang bagi falling punya rod. Falling punya rod, apakah maksud falling? Ha, falling dia adalah rod untuk vertical, ha, untuk korang punya axle. So example, ini adalah kereta. Okay, ini kereta korang. Ini depan, ini belakang. Ini adalah lorang punya axle. Axle ada dekat sini belakang punya. Ha, so masa lorang lower lorang punya kereta, ini axle akan jadi macam ini atau macam ini, kita tak tahu. So itu falling adalah empat besi, ya, yang pendek dua batang dan panjang dua batang, adalah untuk korang adjust kita punya longsap jalan dengan sama. Ini macam, sebab setengah longsap, ha, kalau lorang sudah lower kereta, dia punya longsap ini macam jalan tak cantik. So lorang kena ada falling untuk adjust panjang atau pendek, untuk tolak balik dia punya itu axle, untuk jadikan dia punya ini axle jalan dengan sentiasa cantik di jalan raya straight. Ah, straight. So video A86 Adrian hopefully akan update korang dengan cepat lah, lepas pasang ini barang semua dan kerusi. Adrian sudah beli banyak barang lah, jadi sampai itu brake punya kain Adrian pun sudah order untuk balut di pintu Adrian, macam-macam. Defi ZD pun sudah beli, itu Defi Advance pun sudah beli, itu meter sebiji untuk boost meter. Audio system pun sudah beli. Kereta macam ini, ya, banyak orang dia tak pakai itu audio system, tetapi Adrian tak beli. Adrian just beli itu under seat punya woofer saja, sebiji saja, dengan itu 4 inci punya itu speaker dekat tepi. Dengan sekarang kita boleh cari itu Android system punya itu player, sangat-sangat murah dekat Shopee, 100 lebih saja, 200 suara. Ha, janji ada lagu masa Adrian bawa balik KL punya masa, boleh dengar lagu sedikit ini macam. Sudah cukup guys. So jangan risau, stay tuned and my videos, I update you. Beside than vape videos, I update you about my cars videos. Hopefully you all also understand my language lah. I see you all at my next reviews again. My name is Adrian Lo Deja Vu. Arigato. Kamsahamnida.